kok pada nggak pakai helm. Maskernya mana? Ada masker nggak? Coba maskernya pakai, yuk maskernya. Kenapa nggak bawa? Udah bonceng bertiga nggak pakai helm, nggak pakai masker? Hah? Saya nggak bawa masker. Ya iya kan saya tanya. Ini motor siapa? Hah? Temenmu ada surat-suratnya? Kenapa nggak dibawa? Jalannya jalan raya apa jalan sawah saya tanya ini? Hah? Tuh loh. Udah bertiga nggak pakai helm, kamu nggak pakai masker. Eh, ini motor temanmu. Ntar motor ini ambil di Polres, bawa surat-suratnya. Paham? Ini Polres Jakarta Utara. Paham? Ntar aja, bukan di sini. Ntar bawa di kantor. Ya, bukan di sini. Paham? Kalian pulang ke mana ini? Kalau dekat lah, semak situ ya. Kalau ntar surat-surat lengkap, kita dengan persulit. Ya, paham? Karena kalian sadar nggak salahnya apa? Terus apa lagi? Apa lagi? Surat-suratnya nggak bawa. Ya, gitu aja ya. Oke, paham semuanya ya? Paham ya? Setelah kami lakukan pemeriksaan, ya tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan. Selanjutnya kendaraan tersebut kami bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilengkapi surat-suratnya. Dibawa kembali apa dibawa surat-suratnya ke sini. Masker dipakai, helm dipakai, ya kan? Kejahatan jalan hati-hati, ya bunyi ketiga. Ini toh. Mas, Mbak, enggak apa-apa. HP. Ses ya. Oh iya, maaf ses. Nih. Sorry. Maaf. Panggil ses ya. Ya udah. Kalau udah dandan jangan dipanggil. Ya udah. Ya udah gitu aja ya, biar cepet gue ya. Pesan Grab lah. Kita bawa dulu ya. Pesan Grab dulu ya. Iya. Tadi yang udah saya sampaikan paham semua kan. Nah, itu. Kalau mau nanti silakan naik ke belakang. Ayo. Angin-anginan. Ayo. Mau. Silakan naik kendaraan di belakang. Ayo. Ayo di belakang naik. Ya kita lagi patroli lagi ngelanjutin. Paham kan? Ya. Saat sedang menggelar penyekatan dalam masa PPKM di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, aparat kepolisian mendapati seorang wanita hamil yang mengendarai sepeda motor. Sang wanita tiba-tiba menghentikan kendaraannya karena merasa sakit akibat kontraksi. Ya, nggak usah, nggak usah. Nanti kita antar ke rumah sakit. Itu ya, itu taruh motornya di sini dulu. Dijagain anggota. Anggota, pakai mobil. Nah itu tuh, ada mobil, nanti mau diantar. Petugas langsung mengevakuasi sang wanita dan mengantarkannya ke rumah sakit. Pakai maskernya, Pak. Pakai masker. Mundur, Andre. Dirlantas Polda Riau juga memastikan beberapa anggota kepolisian untuk menemani sang wanita yang sudah merintih kesakitan. Andre, tolong antar ke Alam Bros.